Ini kan rapat Bamus berkaitan dengan jadwal untuk 1 tahun, yang mana sudah ditentukan sesuai dengan 13 poin yang dihasilkan. Tujuannya adalah bagaimana untuk kita menjalankan tupoksi. Kemudian pastinya di situ kami akan reses atau kungkat tetap ada. Setelah itu akan kita bahas berkaitan dengan RPJMD. Setelah itu ada agenda-agenda yang sesuai dengan agenda-agenda eksekutif, tetap kita akan bahas berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Dengan final kami akan lakukan bulan Desember pasti penetapan untuk APBD 2021. Nah, sehingga dengan itu pihak eksekutif silakan disediakan draft dan rancangan untuk perubahan, rancangan untuk anggaran 2021, kemudian anggaran hidup 2021 sekaligus dengan buah PPAS. Nanti setelah kita kungker, habis itu baru nanti akan bahas RPJMD.